Nenek siput ni memang menjadi ketakutan budak-budak pada zaman 80-an dulu. Nenek siput ni pakai kain batik, baju kurung dan kemudian dia akan letak lagi satu kain batik di kepalanya macam diikat itulah. Dia bawa kain batik yang digendong kemudian dalam dia macam-macam. Jadi kami takut. Sebenarnya nenek siput ni dia jual barang dari satu tempat ke satu tempat. Sekali kebetulan nenek tu ketuk. Dia beri salam lagi dengan suaranya yang menakutkan dan kurang lunak tu. Jadi kami berdua tak tahu nak baca doa apa. Kami buka tingkap dan kami pekik sekuat hati. Kami baca Al-Fatihah. Kami nampak nenek tu cepat-cepat lari. Tak tahu lah nenek tu lari sebab ayat yang kami bacakan atau dia ingat rumah ni budak-budak dia gila. Zaman kanak-kanak antara yang paling seronok. Apalagi kalau bukan cerita-cerita misteri. Entah kenapa, jarang pula dengar cerita datuk-datuk misteri. Memperkenalkan si Makcik Siput. Betul. Itu hari, kat Johor, dah ada 3 budak perempuan tau hilang. Kita rasa sekarang dia dah sampai kat Singapura lah, awak. Dia pakai baju dalam ke tak? Awak ni, daripada tadi asyik sebut-sebut je. Orang kata, kalau sebut-sebut, nanti dia muncul tau, awak. Jelingannya sungguh menawan. Kalau yang lemah semangat, berdiri bulu rumah. Mak! Eh, apa ni kena pekik ni? Tadi kita nampak hantu tici. Dia nak kejar kita. Mata dia merah. Tarik dia tajam. Habis rambut dia tersipuk, cik. Dia buat bungkusan kain batik, Mak. Baju dia buruk sekali, cik. Orang dewasa memanglah tak percaya. Kalau kita cakap, kita nampak ni, kita nampak tu. Mak dengar tak ni? Eh, sudah, jangan nak merepek. Tukar baju. Kasih kawan makan cepat. Merepek pembukaan je. Lebih benda tu menakutkan kita, lebihlah mereka tak percaya. Kenapa nama dia siput, eh? Dia suka makan siput ke? Tak adalah. Dia suka siput rambut dia. Tapi sepupu kita, dia sektu tau. Dia cakap makcik siput ni suka sangat curi bayi yang baru lahir. Patutlah dia buat bungkusan kain batik. Agaknya dalam bungkusan tu ada bayi tak? Bila diceritakan dengan kawan-kawan, alamak, kita takutlah nak balik hari ini. Siapa boleh temankan? Berbagai andaiannya dia keluarkan. Apa kata kita ramai-ramai temankan? Jangan takut. Hero-hero ada. Eh, heroin pun ada lah. Betul. Eh, korang lebih baik dengar. Kita tangkap dia, kasih pada polis. Kalau ada heroin, tentulah ada hero-nya. Bersatu teguh, bercerai roboh. Bermulalah 5 sekawan dengan misi mencari nenek misteri. Betul, kat sini lah kita nampak, kan? Tak naik pun bulu rumah aku. Maknanya tempat ni tak ada apa-apa lah, betul tak? Betul tak? Biasalah, kalau dalam keadaan macam ni. Apa tu? Ada saja kawan yang suka takut-takutkan lagi. Mana dah merajuk? Zarina, tunggu! Zarina! Sorilah, aku main-main je. Kenapa dengan awak ni? Tetapi, ini bukan pura-pura takut. Ini betul-betul takut sampai terkunci mulut tak terkata. Siput! Rasakan siapa suruh berani takut-takutkan kawan. Mungkin dengan berbaris macam askar, bolehlah dapat menawan nenek misteri tu. Bukannya susah. Dia hanyalah seorang nenek yang merenung dengan senyuman yang tajam. Lari! Mak! Kalau mengadu, tentu mak percaya. Ini bukan cerita reka-reka. Mak! Tapi dilihat dengan mata kepala sendiri. Nah, hantar lauk ni kat rumah nenek sebelah tu. Nenek? Sebelah? Ni siput? Adakah semangkuk lauk ni dapat selesaikan misteri? Nak hantar ke tak nak eh? Tak mengapa. Kata orang perempuan mesti nekat. Assalamualaikum. Ups, relax. Cuba lagi. Buka. Ketawa macam dibuat-buat, dipaksa-paksa saja. Ini mesti ada yang tak kena.
jadi betullah kata orang. Itulah nenek siput. Macam mana ni? Okey, tunggu. Eh, cabut sajalah. Terlebih berani pula si Rahimah ni. Action terror sih. Pintu dia buka lawak. Patutlah lambat hantar lauk. Endap rupanya. Alamak, Mak Zarina rupanya. Selamatlah rambutnya rebang. Kalau bersiput, tentu dah pingsan kedua-duanya. Tempat tinggal nenek yang dulu pun ramai orang takut dengan nenek. Tapi nenek buat tak tahu aja. Tak? Nenek tahu, nenek cari duit yang halal. Nenek umur barang-barang lama jual semula. Tapi bayi siapa yang nenek pelihara tu? Ha, ini soalan cepu mas. Mesti nenek tak dapat jawab. Mesti dia terperangkap. Ni, tengoklah. Masih hidup lagi. Tapi kenapa nenek lambung-lambung? Tadi nenek tengah kemas-kemas. Sekali nenek jumpa lipat besar sekali. Nenek capai. Apailah anak patung ni? Ha? Nenek ingat nenek nak bantai lipas tu anak patung ni. Kali nenek terdengar suara budak perempuan menjerit. Terpanjat nenek. Kita dengar nenek ketawa, punyalah seram. Habis tu tiba-tiba mak muncul kat belakang. Sebab tu terpekik. Nenek ketawa sebab nenek tengah baca gila-gila ni. Kelakar. Sampai nenek tak boleh berhenti ketawa, nak. Minta maaflah, Cik Pungut. Budak-budak ni sangka bukan-bukan. Tak apalah. Rupa-rupanya, bukan Makcik Siput, tapi Makcik Pungut. Itulah kata orang tua. Tak baik serkap jarang. Tak baik fikir bukan-bukan. Inilah rupanya personaliti nenek Siput yang ditakuti. Orangnya sungguh baik hati dan beramah sekali. Bye-bye. Tapi, dan kata orang tua juga, mulut tu jangan cabul. Nanti tiba-tiba dia muncul. Hah? Ini makcik apa pula?